Jalan siap waktu. Hati-hati ya, Chef. Hati-hati. Ini udah pada siap, mau udah berlapar kan kayaknya kan? Iya. Chef, kamu tuh usianya berapa sih? Aduh, ada deh. Seumur aja betul nama cintanya. Tiga-tiga ya? Lahirannya. Ya, segituan lah pokoknya lah. Tiga-tiga masih muda, Chef. Masih pas satu. Iya. Maksudnya kan kalau soal umur mah enggak apa-apa, enggak apa-apa kita enggak seumuran. Tapi. Tapi kan seumur hidup sama kamu. Kita mau dimasukin apa nih buat kurban hari ini? Spesial, tamu spesial juga. Spesial nih ya. Ini kita lagi bikin cumi bakar Jimbaran. Ya. Oh. Tapi karena kita di rumah, enggak ada bakar-bakaran yang heboh banget, jadi kita pakai alat ini. Bisa ya, tetap ya. Aman ya. Oke. Kurban suka enggak cumi bakar Jimbaran? Gua main namanya gratis mah suka lah. Betul. Yang penting gretong, Pak. Ada loh orang udah kasih gratis enggak mau, enggak suka katanya gitu kan. Ya, ada. Siapa sih kok? Ah, banyak. Pasti gue seneng deh kalau udah nyong-nyong kayak gitu. Banyak deh. Banyak deh. Banyak deh. Kita menebak-nebak sih siapa jadinya ya gitu. Iya. Nah ini kan ngomong, kemarin kita belajar merayakan Idul Fitri Lebaran. Itu banyak banget fenomena-fenomena menjelang Lebaran. Iya. Jadi banyak orang yang memaksakan diri. Ah, masya Allah. Lebaran kan tampil gaya ke kampung. Mas Brero. Biar kelihatan sukses. Tapi kan banyak yang maksain akhirnya kok. Minjem. Ya. Iya. Jangan tersinggung ya. Iya. Nah udah. Pinjol mah boleh. Kan emang udah legal dari pemerintah. Betul. Yang penting bisa ngelunasi. Iya. Yang bikin repot itu pinjol minjemnya doang. Pas jangan bayar gue diteleponin. Katanya temennya Ibu Kiki Saputri. Katanya. Siapa teman SD gue lah. Taruh nama jamnya lah jamnya kita. Iya. Gue blok-blokin nomornya. Kesel ya kayak gitu ya. Siapa yang buat, siapa yang bayar utang ya. Iya. Ada nih, kita punya ada artikelnya nih. Lihat nih. Jelang Lebaran pinjaman online oleh masyarakat meningkat 13%. Ini ternyata menjelang Lebaran, masyarakat yang minjem ke pinjol naik 13%. Banyak loh. Tapi kalau Ben, berarti gimana nih? Itu kan artinya gengsi masyarakat Indonesia tuh gede banget kan? Gengsinya banget, ininya banget. Aduh, gue sering deh ketemu kayak gitu deh. Yeah. Apalagi jaminan pinjol gitu udah sering banget tuh. Jadi jaminan ya? Disamperin di kantor lah. Disamperin ini. Tiba-tiba? Iya, tiba-tiba. Terus gini, ih gue gak tahu kapan. Yeah. Ada lagi yang udah keluar gak kerja nih. Iya. Yeah. Ada lagi kita ditagih lagi sama dia. Lo udah gak jadi karyawan? Enggak, jadi mau gak. Gue kan orang main, gak usah ngupload lah, dia udah gak kerja lagi, ngapain gue ngupload kan orang kan biasa kan datang pergi kan biasa. Iya. Ini yang udah zaman jebot gitu kan, gue seragam udah ganti dua kali. ini masih angkatan pertama. Iya. Repot. Iya. Bareng repot. Gak cuma pinjaman online. Iya. Sampai ada orang-orang yang rela nyewa barang branded. Ya ampun ada. Cuma buat berlaku untuk menjadi orang yang ricis. Ria. Pamer. Nggak usah pusing, sekarang udah bisa rentas branded loh di Jadi buat yang mungkin belum punya budget untuk beli, bisa rent dulu nih di sini. Jadi bisa ngerasain ala-ala Crazy Rich Asian buat kreativitas setiap hari. Gimana kalau Ben menyikapi? Gue jadi punya ide, tas gue sewain aja kali ya. Kan banyak. Iya. Pak, saya boleh dong pinjam satu? Saya juga ada kak. Tapi gue sih KW ya. Itu iya. Ada tau, gue tuh ada. Ketemu orang kayak gitu tuh ada. Yang rela-rela minjem demi ini demi nampang gitu. Iya demi. Demi gaya buat cuma cetak-cetok depan orang. Itu beneran real ada. Ada. Entertain kita ini. Ada. Tapi gue gini, apapun itu kan sebenarnya hak mereka ya. Tapi gue paling sebel banget. Udah gak gimana terus pakai yang pelsong nih. Iya. Ya. Tapi gayanya petang-tang petengteng gitu. Tapi lu tanya tuh orang gue ya, gue tuh jahil banget loh. Maksudnya gini. Langsung diceplosin pasti nih. Enggak, gue gak gini. Gue langsung gue foto. Set, gue zoom. Set, gue foto. Langsung gue kirim ke toko gitu ya. Iya. Kok lu ada yang brand gini, kok ada yang model gini, lu gak ngasih tau gue? Iya. Terus langsung si orang brand toko, itu artis itu ya, emang sering pakai palsu?
Dengar, itu si artis itu ya? Siapa sih? Clara? Apa? Masaran. Ada deh pokoknya. Ya. Mendingan kita support brand lokal kalau kita nggak sanggup beli yang itu daripada kita pakai KW. Iya, gue juga. Lagian, Lebaran itu kan hari suci, bukan hari Gucci. Jadi gini, mau cobain nggak? Oh, mau dong. Ini udah jadi nih. Mau cobain nggak? Mau dong. Cobain cuminya. Sep. Ini cumi Jimbaran ya, Sep? Yoi. Kalau nggak ada cumi bisa diganti apa, Sep? Udang bisa. Udang. Tapi ini seafood-seafood gitu. Kalau udang ikan bisa. Kalau udang sibuk bisa ganti apa? Sibuk udang ngapain dia? Ayam. Ayam kurang cocok. Cocoknya seafood dia, kerang. Iya. Udang. Kan kayak di Jimbaran kan, Jimbaran kan seafood-seafood gitu. Yeah. Bumbunya sama, ini doang. Yeah. Kita cobain ya, sejimbaran apa nih? Makannya kemana? Gak lupa deh. Gak lupa dia. Ini ya? Iya. Gak lupa. Enak. Gimana? Serius? Gimana, gimana? Sebentar. Berani bumbu. Itu musiknya kayak ada yang baru dari. Mr. Bean itu mah Mr. Bean itu. Serius aja aku. Mereka kepengen juga jadi nyindir lewat musik. Gimana bekas potongan? Aku juga mau coba juga. Nah, bagi teman-teman yang pengen tahu nih resepnya nanti ada di IG kita tulis lengkap resepnya di situ. Enak. Makanya langsung cek buat. Enak ya? Segernya dapat. Apa namanya? Pedesnya dapat tapi enggak terlalu pedes yang masih bisa dinikmatin. Masih bisa ngobrol. Masih itu acar bawangnya itu jadi seger. Kalau cuminya kan enaknya digadoin. Kalau kamu digodain. Penasaran banget sih kalau kita berdua dari jalur stand-up komedi ini. Stand-up komedian. Kalau chef ke industri entertain dari mana? Dari COVID. Hah? Iya, dari COVID. COVID kan nggak ada kerjaan nih. Ya kan? Mulai-mulai bikin konten, mulai-mulai ada panggilan-panggilan. Kamu bukan lagi panggilan? Kerjaan. Saya dipanggil tadi masak. Nggak salah, nggak salah. Iya betul juga sih. Kita kan juga di calling buat syuting. Iya, sama. Calling buat masak. Nah kalau ko Ruben? Apa waktu itu awalnya? TVRI. TVRI. Oh ini ya apa? Host. Nge-host. Lomba-lomba tari. Di TVRI dulu. Lomba nari? Lomba-lomba, jadi gua hostnya gitu. Oh. Jadi pembawa acara. Habis itu baru Lenong. Lenong, berarti itu dulu baru Lenong ya masuk sanggar? Justru gua Lenong itu. Nganterin Jordi awalnya. Adik gue. Jordi Onsu. Nganterin dia gitu. Terus malah kenapa jadi korban ikut? Ya gue duduk, mungkin muka gue susah jadi kasihan kali ngeliat. Gue suruh masuk. Jadi gue. Masa gara-gara muka susah suruh masuk. Jadi Olga masuk duluan satu minggu, baru minggu depannya gue. Oh disitulah kalian bertemu dan bersahabat. Disitulah kita lahir. Saling bertemu. Lahir. Iya. Persahabatan itu dimulai. Oh justru sebenarnya kalau pertemuan di situ tuh yang paling sering tuh aku, Olga sama Dude. Dude Herlino. Nah dulu aku sama Olga itu kepengennya jadi pemain sinetron. Gue nganterin Dude dulu casting presenter. Nah gue ke PHP-nya casting sinetron. Dia gak, jarang dia casting sinetron Dude tuh. Malah dia pake di presenter dia ya? Dia malah sinetron, gue presenter. Iya. Balik. Gak ngerti, makanya gue bilang lo udah gak ngerti. Perjuangan Karubin kan artinya gak gampang ya. Masalahnya ini banyak banget Gen Z. Yang sekarang maunya sukses tapi instan. Ada nih buktinya nih, lihat nih. Emosi, saya kalau dengar-dengar seperti ini bikin emosi. Doya nih Karubin makan. Banyak banget fenomena di luaran sana yang malas kerja tapi tiba-tiba pengen ada duitnya. Kagak mau kerja tiba-tiba kaya. Gunung Kawi beli setengah. Setengah Gunung Kawi beli itu. Sabar ya. Udah kita bahas lagi dan kemana tetap di OTW. Obrolan siap waktu.